Ahí tú allá. Leave your entries in the subreddit pros and our submissions in the next episode of Luai. Ya, malam tadi ada orang yang mention banyak sikit lah. Okay, lupa pula nak bagi salam. Assalamualaikum and welcome back to my channel. So, apa khabar korang semua? Sehat tak hari ni? Kita ada banyak topik nak bincangkan. Ada yang panas, ada yang sejuk. Anjay! Kita mula kepada yang sejuk dulu, okay? Yang pertama yang sejuknya kita mulakan, happy 450 subscriber. Terima kasih kepada korang, 450 subscriber. Kalau kita tak capai macam ni dan reaction semua, aku akan buat untuk korang semua, okay? Kedua ialah virus corona yang berlaku sekarang ni. Yang tercatat sekarang ni di Malaysia ada 7 kes yang berlaku. Di China aku tak tahu, tapi ada pelajar-pelajar yang orang-orang yang warga Malaysia dekat sana, kat Wuhan, ada 100 orang kat sana. Kita harapkan kerajaan Malaysia mampulah, doakanlah diorang selamat lah. Jadi aku harap korang semua berhati-hati, nak bersin tu tutup mulut. Nak keluar, jangan pergi ke tempat yang banyak pelancong lah. Kerana di situ kita tak tahulah kan. Yang pertama banyak pelancong dan banyakkan bersih tangan lah. Tapi kena banyak bersih-bersihkan diri tu. Nak pergi tandas pun kena basuh tangan semua, bersihkan, asalkan diri kita ni bersih lah. Okay, apa yang dia beritahu komentar kat saya. Kalau ada berita-berita palsu atau video yang macam tu, jangan percaya. Kalau korang nak tahu lagi lebih lanjut pasal-pasal video-video tersebut, kau pergi kena check lah kat Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Okay. Get some help. Yang ketiga adalah ni. Kau nampak situ tak apa. Aku tunjuk korang lagi. Sini. Nampak? Ada 4 video yang jadi trending sekarang ni, iaitu Nur Sajjad pergi umrah. What the? Nani? Apa yang berlaku sekarang ni memang amat pelik. Mengapa 4 video ni boleh jadi trend? Aku akan bagi tahu korang. Kenapa 4 video ni jadi trend? Kerana Nur Sajjad telah menipu kita. Bukan menipu rakyat Malaysia saja, menipu mufti, menipu semua orang. Dia pergi ke umrah ya, bukan buat haji ya, kena faham ya. Umrah. Dia buat umrah dengan and the gang. Oh shit. Here we go again. Gang dia lah. Jadi bila dia buat umrah dengan gang dia, dia pakai baju biasa lah, macam lelaki. Kau nak pergi ke sana, kau kena pakai lelaki. Kerana kau tu lelaki. Sebab kau dah ubah semuanya, walau macam mana, macam perempuan pun kau adalah man. And, jadi dia pakai lelaki buat umrah. Jadi bila sampai sana, dia buat live semua yang apa yang dia sepatut dibuat lah. Yang biasalah orang macam dia tu takkan lepasnya sosial media sosial. Okay, dia buat. Jadi orang nampak dia bertelekong. Ha. Habis. Bila masa tu dia buat benda tu, masalah. Pakaian seperti wanita, masuk ke tempat wanita, solat dengan wanita, padahal dia adalah lelaki. This is not okay. This needs to stop now. It's really dangerous. Kenapa? Okay, kerana lelaki dan wanita itu adalah... Yes, korang jawab. Korang bijak lah. Lelaki dan wanita itu adalah... Yes. Kenapa? Ini sekarang ni, tapi adalah ustaz-ustaz cakap, kalau diorang tak tahu yang Sajjad ni adalah the man, lelaki, the guy, okay? Maknanya solat diorang tak tahulah kan? Tapi masalahnya, dia pergi sana pakai lelaki, datang sana pakai wanita. What? It's really stupid lah bagi dia, kerana dia telah merosakkan imej Islam tu sendiri. Kau kena faham. Kau je cakap, okay. Oh, Sajjad ni lah. Biarlah dia. Bagus lah tu. Baik lah. Kalau aku headshot kepala kau, baru kau tahu. Baru kau tahu. Masa tu lah aku cakap, betul ke berita ni kan? Baru sampai jadi trending kau. Bukan aku buat video sebab trending. Tapi ni memang special for the video saya buat aku. Banyak perkara berlaku. Bila kita dah sampai ke penghujung macam 500 subscriber, apa-apa yang macam... Asal ada benda pun berlaku kan? Ini yang cakap kan? Kita macam dah semakin dekat kan? Tapi aku harap kita ni satu doa lah, ingat Tuhan. Mungkin ini jadi pelajaran bagi kita, bukan orang lain. Jangan salah orang lain pula. Tapi, jangan bagi kita sendiri. Pasal Nur Sajjad ni memang contoh yang paling teruk lah. Cakap contoh yang paling teruk. Kerana dia kata, okay, dia punya jalan tu dah baik dah. Okay, jalan dia dah baik. Tapi, kau dah terpleso diri. Jadi,
apa yang tindakan dia kita serahkan kepada kerajaan lah sekarang ni. Satu peraturan daripada mufti. Kerana kalau kau dah pakai lelaki, IC lelaki, kau dah dilahirkan lelaki, kau pergi sana pun kena pakai lelaki tapi kau telah swing. Kau sudah swing pergi sana, sebab sana kau dah swing. Habis lah. And aku tak tahu tapi kalau nak ikutkan undang-undang kat kerajaan Arab Saudi tu, dia punya hukum lagi hebat tu. Kau tak tahu. Kerajaan Arab Saudi ni kan, dia ikut macam hukum hudud tu lah. Kalau kau mencuri, kau potong tangan. Kalau kau buat apa-apa, pancung. Tapi kita doakan lah agar dunia kita ni selamat, aman. Dan pasal coronavirus tu, kau kena fikir juga. Asyik fikir pasal rajat je. Fikir pasal coronavirus ni juga. Coronavirus ni boleh berjangkit tau. Dia boleh berjangkit. Boleh berjangkit lepas tu daripada melalui bersin. Melalui bersin. Dan apa lagi sentuhan, aku rasa aku tak rasa sentuhan sebab dia melalui bersin kot. Bersin. Tapi insyaAllah lah, kat Malaysia ni ada 7 kes lagi. Tapi doa-doa lah kita ni. Sesa jaga, yang penting jaga kebersihan, okay? Dan terima kasih kepada korang, subscribe channel aku. Nanti aku akan buat banyak video reaction-reaction, band-band, lagu-lagu lama dan serta kartun-kartun kan, kartun-kartun yang korang minat kan. Jadi bagi link video serta nama tajuk tu, okay? Hati-hati tau korang semua. Aku sayang korang semua nanti kan. Kalau korang sakit nanti kan, korang tak dapat tengok video aku kan. Okay? Assalamualaikum. Ciao.